ikut peraturan dan perundangan sekarang, SPRM itu adalah badan yang bebas. Sebab itu bila saya ambil alih, saya tidak memilih untuk menukar Ketua Pesuruhjaya SPRM telah dilantik oleh Paguh untuk tidak menimbulkan persepsi bahawa seorang Perdana Menteri baru akan melantik seorang Ketua SPRM yang baru. Sebab itu saya kekalkan. Dan peraturan undang-undang sekarang ini menjamin kebebasan SPRM dan tidak tertakluk di bawah arahan Perdana Menteri. Jadi cadangan yang dikemukakan dan untuk memperkukuhkan kedudukan dia, maka dalam peraturan sekarang ini ada tentu kuasa khas mengenai rasuah, lembaga penasihat penjagaan rasuah, jawatan kuasa aduan, panel penilaian operasi dan panel perundingan dan pencegahan rasuah. Sebab itu jika dibangkitkan, dan memang sudah ada kajian setakat ini kerana mantan-mantan Perdana Menteri yang lalu juga telah mengambil beberapa inisiatif merunding dan menimbang, maka saya tidak bermasalah untuk menimbang SURE, Transparency International dan lain-lain. Saya tidak fikir kita harus menggunakan memperkenalkan perubahan semata-mata dengan SURE ini. Kita juga tentulah sebaik ada perkembangan, SURE ini haruslah dikemukakan kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen untuk meneliti supaya keupayaan SPRM itu akan dapat ditingkatkan dan tidak ada kekangan dan campur tangan yang dibimbangi akan menjejaskan usaha pelaksanaan membanteras rasuah yang saya anggap sudah menjadi sistemik dalam negara kita.